Minuman keras. Tak sedikit penjahat beraksi karena dipengaruhi minuman beralkohol, juga banyak kasus korban tewas akibat menenggak minuman keras oplosan. Menghindari makin kuatnya pengaruh minuman keras, juga menjelang bulan puasa, aparat gabungan di Kota Depok telah melakukan operasi. Hasilnya, 8.220 botol minuman keras berbagai merek dan 50 dirijen ciu serta 112 plastik ciu disita dari pedagang. Minuman senilai 300 juta rupiah itu pun dimusnahkan di Balai Kota Depok. Kita semua ini komponen masyarakat yang ada di Depok, baik dari musbidanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita usahakan sama. Kita berharap dengan bersinergisnya seluruh di wilayah Polresta Depok ini, situasi kamtipmas di wilayah Polresta Depok bisa tetap kondusif. Riansyah melaporkan untuk Poskota TV.